Sinyal-sinyal pernikahan Desi Ratnasari akan menikah tampaknya sudah menyebar luas. Setelah ia sendiri mengaku telah dekat dengan seorang pria pengusaha kaya pada beberapa waktu yang lalu di sebuah acara televisi swasta, dan membuat para penggemar sudah tidak sabar untuk menantikan Desi Ratnasari naik di atas pelaminan dengan pria yang ia katakan pada waktu itu. Janji Desi Ratnasari untuk mengungkapkan pria yang tengah dekat dengannya pun kini ditagih oleh para fansnya. Oke Sobat Lesjar, sebelum lanjut, yuk kita simak informasi selengkapnya agar tidak ada kesalahpahaman. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update dari Lesjar Channel. Mesti tak lagi muda, Desi Ratnasari tampaknya tetap akan menikah dengan pria yang ia pilih sebagai pendamping hidupnya untuk yang terakhir. Sosok yang pernah diungkapkan Desi Ratnasari ke publik adalah seorang pria yang tentunya seumuran dengannya, dan yang paling penting adalah rajin beribadah. Tak mau lagi main-main, tampaknya membuat Desi Ratnasari berhati-hati untuk mengambil keputusan. Keputusan yang ia ambil untuk menikah lagi juga sudah dirundingkan dengan anak semata wayangnya, yaitu Naswa Natania Hamzah. Ternyata ada harapan bagi penggemar setia Desi Ratnasari untuk melihat Desi Ratnasari tampil di atas panggung pernikahan sebagai mempelai wanita. Oke Sobat Lesjar, mari kita doakan saja untuk Desi Ratnasari, semoga cepat menikah dengan pria yang ia sudah siapkan untuk menjadi pendamping hidupnya. Dan jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan like, comment, dan subscribe.